jalan ke lokasi tenun trosonya dari kantor balai desa. Mas Oyang, ini kita lagi perjalanan. Jurnalisir bersama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Mas Oyang ini penyelenggara, kita kemarin. Saya bukan penyelenggara. Apa berarti? Penyelenggaranya belum saya. Ini ditarik, kakinya sudah ditarik, malah muter ya. Dilet. Ini cara buat turun terus. Ya, kita sekarang udah di pabriknya tenun ikat limo, ya, salah satu sentra kerajinan tenun ikat di Desa Troso, Kecamatan Pucangan, Jepara. Di sini ini berjejer mesin manual. Dan ini proses menenun, ya. Ini dengan cara manual juga. Manual. Apa namanya, ada kesulitan nggak sih, Mas? Ya, dulu kan sih ada kesulitan, tapi lama-lama kan kalau sudah bisa kan nggak sulit. Kalau ini motif apa yang dibikin? Ini motif tenun Bali, kan? Ini tenun Bali? Iya. Oh, tapi kalau kayak ini bisa diselesaikan berapa lama ya? Kalau satu pelangkan itu bisa 3 hari sambil lembur. Oh, lembur? Satu, dari pagi sampai malam? Kadang 4 hari. Gitu. Gak apa-apa. Oke, Mas, silakan dilanjutkan. Yeah. Kita mulai dari dalam lagi. Jadi di sini banyak mesin. Ini memang jam sore. Tadi banyak sekali pekerja yang udah bangun. Ada beberapa yang sekarang lagi istirahat, tapi kita cuma jadi di sini banyak sekali mesin. Katanya sih ada 65 pekerja. Tentu. Sepi sekali. Ternyata begitu kita sampai mereka sudah istirahat. Tadi kita liputan dulu, ngambil gambar dulu, fokus untuk media kita, tapi untuk kebutuhan YouTube ternyata mereka sudah istirahat. Jadi ini yang kemudian perlu kita lihatkan ke kalian semua bahwa ini adalah mesin manual yang dipakai untuk menenun. Jadi dari benang-benang, ya, mereka kemudian dengan menggunakan alat manual ini dibutuh kemudian kejelian, ketelitian, ya, ketelatenan, konsentrasi, supaya kemudian tidak salah. Mereka mungkin butuh waktu 3 hari, sehingga kemudian memang harga tenun ikat ini jadi mahal. Dengar-dengar tadi Pak Jamal. Pak Jamal selaku owner dari tenun ikat limo ini mengatakan bahwa benang-benang ini mereka impor dari luar negeri, dan kemudian penjualannya pun juga tidak hanya di Indonesia, tetapi juga diekspor melalui pihak ketiga ke sejumlah negara, Somalia, Brasil, dan beberapa negara di dunia sana. Oke, Pak Jamal sedang wawancara dengan beberapa teman-teman media. Informasinya nggak bisa dipakai mesin? Ah, ini. Jadi mereka yang tidak bikin bisa limited edition. Jadi tenun ikat ini hanya kemudian bisa diproduksi dengan cara manual. Nah, inilah kemudian tenaga-tenaga seperti ini yang tidak akan dimakan oleh dunia digital. Kalau sekarang kan serba digital, serba elektronik gitu ya. Tenun ikat ini uniknya adalah tidak bisa diproduksi dengan mesin, ya. Hanya bisa kemudian diikat dengan cara manual. Nah, nanti kita mau tanya sebenarnya kenapa sih tidak bisa dipakai untuk mesin gitu ya, Pak Jamal. Tapi sedang wawancara. Ya. Ini kita lagi. Boleh. Kita mau on lagi. Pak Jamal bisa tunjukkan, lihat ke kita ini. Boleh. Kalau sampai kemudian sudah dilakukan oleh pekerja ini. Ini proses tenun pembuatan kain dan jenisnya ini roktocet. Apa? Roktocet. Nama jenis bahan bakunya. Jadi ada polesternya, ada katunnya.
Jadi, gitu. Nah, namun untuk yang di tenun ini itu proses pembuatan kain secara tradisional. Nah, ini yang bikin menarik karena tenun ikat ini tidak bisa diproduksi dengan cara mesin, tapi harus dengan cara manual. Ya. Kenapa demikian? Iya, ini untuk pembuatan motif ini kita bentuk dan kita desain dari awal sehingga tidak bisa kita kemudian tenun secara masinal. Kita harus tenun satu persatu mencari motif yang kita buat awal tadi. Mencari seperti halnya di tenun ini kita mencari bentuknya. Gimana motif ini nanti ketemunya ini? Kalau mesin enggak bisa. Harus manusia. Harus manusia. Okay. Kita tarik satu persatu, kita jejer, kita potong. Yeah. Jadi ini pekerjaan yang kemudian tidak akan dimakan oleh dunia digital. Ya inilah, misalnya kita tidak mau modernisasi. Sebetulnya, nah inilah wisata atraksi kalau. Tapi tekniknya gimana sih Pak? Mereka harus teknis itu biasa, nganyam biasa. Hanya yang penting kita tahu kuncinya. Untuk mencari motif ini tentu ada kunci-kunci tertentu yang harus dikuasai oleh tenaga kerja. Sehingga nanti tanpa diketahui nanti motifnya apa yang kesana, dia sudah tahu terbentuk sendiri. Kuncinya ya ini dengan cara. Tapi kalau udah jadi kan ada yang bikin baju. Betul. Kita tadi lihat baju-baju bagus banget. Itu harganya paling mahal bisa sampai berapa? Paling mahal bisa 500 ke atas. 500 baju. Yang biasa bisa 75.000, 100.000 kok murah? Iya. Pak, tapi ini baju yang dipakai ini hasil produksi kan? Iya, produksi saya sendiri. Saya beri nama Rainbow. Ya. Harganya berapa? Satu kontainer ini 150.000. Kok murah? Ada ukuran XL nggak Pak? Hah? Ada ukuran XL? Oh ada. Kita harus beli satu. Boleh. Harus. Orang Indonesia harus beli ini ya, karena ini murah. Kalau kita di store-store di Semarang atau di kota-kota besar, bisa ratusan ribu. Iya. Di daerah Masyarakat Fashion Show, dan itu sering kami ikuti. Sehingga secara tidak langsung kami sakit. Ini anaknya Pak Jawa. Yeah, guys, jadi aku udah beli 2 baju batik mumpung lagi di tenun ikat limo. Jadi ini tadi gue beli 2 warna hijau sama warna merah ya. Harganya terjangkau. Jadi kalau kalian tertarik dengan kain tenun ikat yang tidak diproduksi dengan mesin, silakan datang ke Rosso ya, di Tenun Limo. Oke ya, terima kasih banyak Mbak siapa? Mbak Endang. Thank you. Ya, sukses ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Sampai jumpa.